Jadi aku ngapain? Ya Allah jam segini loh. Ini jam berapa ini? Oh my god. Terima kasih. Berita kurang menyenangkan datang dari artis cantik Nyai Nikita Mirzani. Kali ini Nyai Nikita Mirzani diberitakan masuk rumah sakit saat dirinya tengah syuting. Nikita Mirzani sakit lambung. Dijelaskan sendiri oleh Kak Fitri, kakak angkat dari Nyai Nikita Mirzani, yang menyebutkan kalau Nikita Mirzani memang makannya tak pernah teratur. Suka makanan pedas, namun Nikita Mirzani kadang lupa waktu saat dirinya makan, hingga pas sakit dirinya tak merasakan sampai akhirnya pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk langsung operasi. Baik-baik aja, minta doanya aja agar Niki segera pulang ya. Dan untuk teman-teman media juga yang WA ke aku bertanya Nikita sakit apa, itu jawaban aku. Hari ini Niki lagi melakukan pemeriksaan lambung dan belum bisa dijenguk banyak orang ya. Ini Nikita Mirzani hanya bisa didoakan, salah satunya oleh Dinar Candy yang ingin menjenguk namun ternyata belum bisa. Kali ini Dinar Candy hanya mendoakan dan memposting di social media agar Nikita Mirzani sang sahabat bisa cepat sembuh. Tak bisa jauh dari anak-anaknya ini Nikita Mirzani, Nyai Nikita Mirzani membawa anak-anaknya ke rumah sakit. Bahkan 2 jam sebelum operasi, Nikita Mirzani masih menghabiskan waktunya dengan si bungsu Akana Mawati di rumah sakit sebelum operasi. Jadi aku pikirnya ketika masih bisa untuk berkarya, gitu, menghasilkan sesuatu, kenapa enggak gitu. Cuma memang aku tuh kadang-kadang emang kurang. Masih punya apa? Ada tamunya. Tuh, dibawa nasi uduk tuh. Ini komplotan semuanya. Terima kasih. I love you so much. Berita ini cukup mengagetkan para sahabat-sahabatnya ini Nikita Mirzani karena sesaat sebelumnya Nyai Nikita Mirzani masih aktif bahkan masih pergi main bersama teman-temannya. Kali ini tak bisa mengunjungi Nikita Mirzani di rumah sakit, para sahabat langsung mendoakan dan meminta Nikita Mirzani kuat untuk kesembuhannya setelah operasi. Sibuk banyak kerjaan, kurang makan, bahkan Nikita Mirzani selalu makan makanan pedas. Kali ini lambung Nikita Mirzani ternyata sakit. Nikita Mirzani terbaring di rumah sakit harus operasi, tak bisa menundanya lagi. Kondisi drop Nikita Mirzani tak bisa dielakkan. Untuk teman-teman yang DM aku, yang WA aku bertanya tentang Nikita sakit apa kak? Niki hari ini sedang melakukan pemeriksaan karena dia lambungnya sakit dan ada gangguan di pencernaannya. Mudah-mudahan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.